رب انا محتاجك محتاج لقلبي حياه انزل لي نظره مدد بجاه رسول الله يا رب انا محتاجك محتاج لقلبي حياه انزل لي نظره مدد بجاه رسول الله صلواتي خمس مرات في اليوم والمسنود فيكم حتى إن كان واقع بيقوم بذكركم في صلواتي خمس مرات في اليوم والمسنود فيكم حتى no ano ne ha ya ha بغلط عشان انسان وارجع وانا ندمان بغلط عشان انسان وارجع وانا ندمان الاقيك في كل مكان فتح لي باب لرجوع بذكركم في صلواتي خمس مرات في اليوم والمسنود بيكم حتى ان كان واقع بيقوم بذكركم في صلواتي Lah ini sama sama kiainya ini sama kiainya. Ini setiap sebelum sholat satu ayat siap. Wah, ini selalu ada yang baru kalau dengan beliaunya ini luar biasa. Ini harus sehat. Ini kiainya harus sehat. Harus sehat. Ya, ada ininya. Ya, ini. Ya, ya, ya.
lagunya harus cantik. Sudah perlu syarat itu nanti. Oke. Saya ngomong lora, lora siapa deh? Terutama kamu dulu. Ini sekaligus anu sama matur nuwun sama Amel. Sekarang ada di Turki. Nggih. Itu yang anaknya. Terima kasih Mbak Indo, Kak Lora. Kasih daun sayur. Ini ngantarkan ponakan ini. Ponakan ke sini biar nanti Indo. Kalau ayahnya dosennya mau ini almarhum. Keliling-keliling diajak oleh kiainya ini. Ini kamarnya santri putri. Ini mbak. Ini supaya gak ngetek apa sih, gak video ini saya. Sendiri. Tukang saya kasih pengumuman. Sopo sing iso ngelas ngajung. Oh. Tak tokono ngelas di 50% pengiritan. Ini kalau bikin dia 7 juta. Bikin sendiri paling 3 juta. Dan bisa utang lagi. Kalau yeah. Bukan ini, bukan kalau palu ini. Anu, besi. Besi kalau kunci besi kalau palu. Iya, besi kalau palu. Tapi yang sih kebal. Ini 10 nak satu kamar. 10 nak. Almari yang kiri sudah langsung ada gantungan. Almari satu anak gini. Ini ya ada gantungannya, terus ada tempat untuk ini laptop, ini masih laptop. Enak kan? Internet. Iya. Masih ketawa gitu. Nah ini kamarnya. Kamar mandi. HP boleh? Disimpan, batasi. Ini satu kamar mandi untuk dua orang. Satu kamar mandi? Lima anak. Luar biasa ini. Ini kiai yang produktif, yang visioner. Ini tempat tanduk. Ini kayak zaman saya gimana ini zaman saya ini? Ah, ya kan? Kesaktiannya dikeluarkan. Kesaktiannya dikeluarkan. Luar biasa, luar biasa. Satu orang, ini dua. Ini kamar mandinya. Kasur ya. Dengan ketebalan 12 cm. Kamar mandi satu kok. A sampai Z tentang anak. Okay. Komunikasi dengan ini kamar pembina Pak ini. Empat orang. Jadi setiap kamar itu satu orang pembina. Ini tadi ini lah dari sini. Ini dia pembinanya. Jadi kalau PC habis minta ke pembina. Oh, nanti pembinanya minta ke ayahnya. Jajan apa di apa kayak Hani Bide untuk jajannya apa? Di jatah apa? Ya, biasanya orang tua dengan anak berapa kesempatan. Tapi kita ada batas limit ya. Tapi kalau di sini lebih longgar. Karena orang mereka kan ada ismat ya, supermarket. Jajanan. Iya, tahu dia. Harus, karena problem itu besar di Bodo. Ketika uang itu hilang jadi masalah kan. Tidak ada uang. Assalamualaikum. Internasional. Mereka ketemu dengan mereka punya sahabat siswa di luar negeri.
setiap satu minggu sekali ada Zoom. Namanya apa namanya? Istilahnya? English Buddy. Itu ada program, guru-gurunya kan punya koneksi dengan di luar negeri. Dia cari sekolah-sekolah, lalu mereka melakukan proses apa? Dia ngobrol gitu ya, dia tentang cerita tentang di sana kayak apa. Sehingga apa, mental internasional sudah terbangun ya. Karena sudah terbangun di samping ada Olimpiade Internasional. Ada pertukaran pelajar internasional, kayak di sini ada dua ya, ke Turki juga anak sini ya, pertukaran pelajar ya. Pertukaran ya, itu satu semester atau satu ya, anaknya Turki dia terusnya kan tetap biasa. Jadi internasional ini pada aktivitas, pada kurikulum, kemudian pada semua jenis apa namanya pengenalan karakter itu ya tidak tahu. Nah itu ceritanya kayak kalau pada enggak, tes itu lebih melihat potensi akademik, tidak untuk menolak atau menerima tes. Iya, gampang lah nanti itu. Gampang-gampang itu. Masa saya langsung jualannya cukupan publikasi sistem yang sudah kita bangun di sini untuk dibawa ke tempat lain. Udah. Jadi emang untuk yang di sini 400. Ya. Memang dibatasi 400. Supaya pola pengelolaannya lebih efektif. Nggih. Kudu wae wong niku ya. Tetep ya koyo akan. Nggih. Coba sik dadi. Jadi makan ini kan makan tempat makan sementara. Tempat makan santri. Sementara tapi sudah kayak kafe lah. Nah ini bagi teman-teman alumni Tebuireng yang ingin nongkrong kafe sini, guys. Ingin nongkrong sekaligus ya, jangan nongkrong ngetok. Ya harus memberikan support, kontribusi. Mempromosikan. Nah, ini iSmart. Ada marketnya. Semuanya sudah tidak pakai cash, tidak pakai uang cash. Tidak pakai uang cash. Pakai m-banking semua. Nah, ini semuanya digital, luar biasa. Tak usum lah sekarang pakai cuci. Okay. Ini tempat outdoor, pakai. Nah, untuk makan santri. Belum mundur sudah dikasih maem ini. Ini nanti jadi dapur perbanan, pas untuk tempat penginapan untuk hotelnya, 10 kamar hotel. Di sini. Jadi mereka akan merasakan orang tua itu menyatu dengan satu. Bisa merasakan. Bisa pun mondo lanjut situanya. Oh ya. Jadi konsepnya penginapan di ICE International School ini penginapan wali santri ini nanti di lantai atas terintegrasi. Makan dulu, jangan diborong itu loh ya. Makan dulu. Ini bunyai yang juga luar biasa ini. Pak Ir, Jai Madura yang penuh semangat. Minta diprovokasi. Ayo yang diprovokasi sih. Jarang pengasuh pondok pesantren
dan pondok yang menyediakan tamunya ini dikasih prasmanan kayak begini. Ini dahsyat. Strategi pemasaran. Luar biasa ini perlu ditiru oleh alumni-alumni Tebu Ireng. Dahsyat. Luar biasa. Blok satu yang depan itu sudah 40 orang. Jadi 6 bulan masih. Maksudnya kusi Allah itu kosong. Lagi nak takdir no iso biyo iso. Yang minta ada kopi, ada yang gini. Luar biasa ini. Dikasih kopi. Tapi yo kutu ojo mereni ojo ngebet toh. Ya termasuk ya kayak saya ini promosi menyampaikan ke teman-teman supaya teman-teman itu tertarik. Ya visioner dan kayak nekat. Bukan nekat kalau G Junaidi itu ya, sudah penuh perhitungan beliau. Orang cerdas itu selalu produktif dan visioner seperti beliau ini. Nah, ini ya syaratnya harus ganteng lah. Kalau dia kurang gizi ya nggak akan ganteng lah. Nah, ini benar-benar itu. Bagi yang kurang gizi ini kiainya harus gizi dulu. Gizinya harus diperbaiki. Jadi ada program untuk membiarkan darah itu bisa. Kiai nasib ya. Iya, kiai yang nasib. Asalnya kiai nasib harus dibirukan. Karena kiai Asyari juga ayahnya tidak seperti kiai Asyari. Kiai Asyari lah yang bisa menciptakan kiai Hasyim. Semua orang oleh Allah diberi hak itu, asal dia bisa meniru kiai Hasyim. Gitu ya. Caranya bagaimana? Ya niru kiai Hasyim itu. Iya itu belajar bagaimana. Kalaupun toh tidak bisa niru 100%, paling tidak 20%, 30%. Karena kebutuhannya sekarang sudah kompleks, tidak seperti dulu. Kita harus paham semua kan. Jadi menurut saya semua punya peluang. Buat Sita Baina itu orang yang membiarkan bahkan kata saya memperbaiki struktur masa bisa diciptakan. Ini podcast ya outdoor dengan semangat, Abah Lora Channel. Nyampe Malaysia ini nanti ada alumni yang di Malaysia. Oh iya kita. Okay, lanjut guys tadi tentang tentang bagaimana membangun apa kualitas darah. Jadi begini, orang kan harus menurunkan kebaikan kepada keturunan kita, kebaikan dalam bentuk apapun lah. Apa yang potensi yang kita miliki itu intinya harus memberikan manfaat kepada oleh melalui pendidikan, oleh pesantren, oleh suatu usaha, oleh bikin perusahaan, tapi semuanya harus untuk agama. Jangan sampai punya itu di dunia itu hal nafsu. Tapi ketika kita punya pondok untuk kepentingan agama itu yang perlu dibenarkan oleh agama gitu. Jadi tidak samanya juga pondok itu untuk kepentingan akhirat juga. Ya kan? Tidak ada kepentingan politik, ada kepentingan apa. Kita harus membangun bahwa semua yang kita lakukan itu harus kita tetapkan. Insya Allah kalau itu nanti segalanya akan dibantu. Sebuah kebaikan Allah pasti mengirimkan orang terbaik untuk membantu. Yakin mengirimkan duit termasuk ini ya. Ada yang tanya ini Kiai, ini mewakili teman-teman luar biasa Kiai Junaidi tentang kelas internasional, pondok internasional, uangnya dari mana katanya. Ini pertanyaan yang susah dijawab ini Kiai. Tidak percaya kalau saya jawab, saya itu tidak pernah punya uang untuk bikin. Tapi saya bisa membeli apapun yang saya inginkan ketika saya berniat untuk sebuah. Karena saya yakin, Gusti Allah pasti akan berikan jalan. Saya tidak punya seorang profesor untuk merumuskan. Suruh buka ijazahnya katanya. Baca itu yang banyak fatihahnya sampai lamanya doa. Itu. Iya lah. Suruh baca fatihah katanya. Ya karena aku dua ya karena saya ini tuh sambil dah hati nih pesen ya Allah pesen. Jadi dah lah. Yang penting istiqomah kok wiritan itu apa saja istiqomah. Persoalannya kan tidak istiqomah, kita sudah terlalu takjil lah, koblawan. Sudah terlalu tergesa-gesa, tak turunnya panen, kita paksa panen. Akhirnya matilah dia tidak berbuah. Semua
sama pohon apapun, kalau kita ini dengan sabar telaten. Ya, saya akan mengajar tidak hanya dalam hitungan 10-20 tahun, sejak saya sekolah sudah mengajar. Dan saya menikmati, saya meyakini ini yang menjadikan saya merasa bangga, merasa bahagia, merasa punya arti dalam hidup, ini kan uang. Ya mulai 10 minta lah itu sudah santri, kan banyak yang bisa bilang. Kayak Mas Ulan Genan itu pertama, santri pertama saya. Ini saya ulang tapi, wah saya di alaman terus dulu itu sama dia. Dibangkan terus itu. Ya, ternyata ya. Jadi orang hebat sih Mas. Namanya Amir Fahi itu. Dan menurut saya, tapi saya ya, itu aja kali santri itu sama ulang. Itu kita telaten. Rahasianya awet muda gimana katanya Kiai? Iya istrinya harus santri banget. Enggak, karena ada punyanya gitu. Enggak ada rencana nambah lagi dia gitu. Oh, itu yang harus cepat tua. Wah, itu sama sana cocok katanya itu. Nah, ini orang Madura itu beda rasa sudah. Ini podcast kelas khusus Abalora di Al Agoba International School Jombok di Ngoro Jombang sama beliaunya ini. Allah. Ya puasa ibu mbak bos. Ini yang sampai nongak tadi pondok ibu tidak nong duit. Kita tanahnya punya 11 kali 30 meter yang di sana itu. Tapi saya bilang sudahlah. Saya merasa bahwa ini dunia saya harus bikin. Okay. Gitu. Akhirnya responnya kan bagus. Tahun 95 saya keluar dia itu ya, dari Tukirang itu kan masih pas kepala Alia masih di Akoba satu tok, masih semacam kontrakan kos-kosan dulu. Pondok mahasiswa akhirnya pondok mahasiswa itu. Jadi dulu saya itu memang saya tidak pernah punya rencana duit pondok itu tidak pernah saya tidak pernah nawa itu ingin ke pondok karena pikir saya harus total mengabdi di Tukirang. Saya tidak mungkin bikin pondok di sekitar berpikir, awalnya begitu. Okay. Nah, ketika saya berpikir ada wilayah yang tidak dilakukan Tebuireng, karena Unhas dibawa keluar sama Kiai Jabar. Jadi ketika Unhas memisahkan diri dari Tebuireng, yang anak mahasiswa kan disuruh keluar juga oleh Kiai Subasim zaman 97 ya, 96 masih di sini. Akhirnya ketika tempat saya itu dulu awalnya hanya satu anak. Saya pas kepala aliyah itu dia terlambat, anak Ambon saya masih ingat saja, namanya Amar. Orang tuanya rupanya kayak mudin ya di rumahnya, kayak macam tokoh agama di desa itu. Dia terlambat, mau masuk aliyah, sudah penuh, enggak bisa. Ayahnya enggak mau dibawa pulang, makso, sudah pokoknya ini Pak, saya titipkan jenengan, terserah. Saya enggak mungkin bawa pulang anak saya. Nah, di rumah itu waktu saya dibelikan rumah oleh ayah saya itu, di Kuaron itu, depannya itu ada bekas tuku yang enggak dipakai, yang gitu kan, kecil. Sama orangnya selalu sini aja, enggak apa-apa ini kan kosong. Loh Pak, ini enggak ada temannya, enggak apa-apa di sini. Sekolahnya di sebelah lah, dia namanya di situ. Kan tapi saya kan ngajar pagi sore di cukur dia. Saya kan idola dulu, Mas. kalau enggak idola enggak dapat bunyai itu. Kan saya tahu dari cerita ke cerita itu bunyai itu favorit dulu di cukur itu. Sama idola ya. Jadi akhirnya pekso tak terima kan gitu. Nah yang masak di rumah itu ceritanya saya bekas bikin warung bakso itu. Warung bakso di depannya Tebuireng sama Mas Rohim almarhum. Kan punya rumah saya sulap untuk jadi ayo gawianu ya warung. Dulu kan masih sulit uang bakso itu. Jalan, ternyata jalan itu kita kerumit di dalam orangnya gitu. Cari tenaga yang jualin ini loh kan capek ternyata gitu. Sampai akhirnya karena singedoli gak iso ngarek-arek dhewe ya. Masuk total bakso yang dikai mitok gak dikai pentol lali sih pentol ini masih ingat aja saya. Akhirnya kita buyarkan warungnya, kita tutup. Yang masak di rumah, di warung itu akhirnya ikut ke rumah. Karena dia sudah gedung keluar dari warung gitu, ikut ke rumah di warung itu. Tahu ada anak datang itu dia bilang masih ingat saja ini. Saya masih ingat kalimatnya. Mbak Zil, bilang dia Mbak Zil, terima arek kos-kosan gak apa-apa aku sing masak no. Kalimatnya begitu satu anak itu. Akhirnya diterima lah di situ. Ya saya ngulang hanya sebatas waktu saya kosong kan, karena saya ngajar. Ulang-ulang kok gue konyone gitu ya, gue konyone. Tak pikir, loh aku berarti potongan dari Kiai ya. Jadi awalnya gak kroso naik potongan. Kok tambah-tambah, berarti potongan ya. Akhirnya ada mahasiswa keluar itu tambah banyak. Sampai 2 tahun itu sampai 100 kita mahasiswa.
Oke lah, saya ajak ngaji, sudah kita besar, usul fikih Abdul Qolah, Ibanatul Ahkam, Ra'il Bayan itu. Karena mahasiswa di kampus, lalu anak-anak bisa menjadi mewarnai. Ya, jadi ketua B macam-macam itu dari kita, karena kita latih itu. Saya masih ingat, Kiai Shalih itu sudah kita undang, beliau masih di Jakarta, untuk diskusi tentang bukunya beliau, Islam dan Politik gitu. Itu di atas, masih ingat beliau, datang di atas. Uril Absor, Abdillah itu waktu zaman Cilam itu. Jadi anak-anak sudah kita gembleng gitu ya, karena saya aktif di PMI kan dulu. Dah, setelah ada reformasi, saya di NU, karena diajak lagi Abdul Rahman Usman, di NU, lalu kemudian ada reformasi, saya ditugasi untuk bikin partai politik. PKB itu. PKB, saya ketua tim. Tahun 98 itu. Betul. Pak Halim saya ajak, termasuk teman-teman dari PMI saya ajak Zubedi, barang itu yang dari undang banyak. Saya ajak, oke lah, saya lalu di politik kan. Di politik, tapi saya punya pegawai negeri, ketika diangkat jadi kepala sekolah, dari Yusuf itu, saya dicarikan SK negeri, dulu masih bisa. Gentikan SK pensiun. Jadi saya statusnya pegawai negeri sama SK dari orang pensiunan yang dikasih nama saya gitu kan, nama saya. Kan nama saya itu banyak gitu. Akhirnya sudah jadi saya di politik. Saya ninggalkan pamit di sekolah. 10 tahun ya, 99 masuk di politik, jadi kepala sekolah 89 10 tahun, 2 periode. Saya pamit ke Subasim yang ngantarkan saya ke PKB. Sudah kamu enggak apa di PKB. Ternyata beliau bikin PKB itu. Enggak apa di sana. Akhirnya Pak Halim Barang itu saya ngajak saya jadi di politik, akhirnya saya dipaksa masuk di Dewan. Saya di Ketua Komisi Bidang Pendidikan, di awal reformasi. Semua media itu menyorot kita kan, semua media itu ke kita semua. Karena pada saat itu habis reformasi kekuatan beralih dari pemerintah ke Dewan. Jadi kita ini kayak rojo ngono, tekois kayak idola banget loh. Wartawan pagi itu sudah menunggu kita. Saya di Komisi Bidang Pendidikan, Bidang apa kesehatan, wah itu tiap hari masuk di koran, waduh gitu. Saya dikenal lah dengan banyak orang itu, bahwa saya orang yang dianggap paham pendidikan dari kepala sekolah. Ya karena memang paham dia itu. Minimal dianggap tadi lah. Dari situ lalu kemudian saya mikir ketika studi banding, udah sekolah-sekolah bagus kan. Saya bilang sama istri saya, sama ibu, dia sekolah diri aku gak bisa ngeramut mahasiswa toh. Eman, nek mahasiswa kita kan hanya ngaji, nek sekolah saya bisa utuh membentuk itu, bikinlah lalu saya nekat bikin SMP di akhir masa jabatan Dewan lah mas itu sudah. Jadi di tanah akhir itu yang di SMP di Agoba itu 11-30 toh asalnya itu, terus bisa nambah-nambah itu. Jadi tahun 2003 kita bikin sekolah, saya lepas mau habis dari Dewan itu 2003 normal tetap saya. Itu tanah kita hanya 11x30 waktu beli rumah yang jelek gitu, akhirnya kita robohkan, kita bikin. Nah karena hanya punya tanah itu, saya konstruksi lantai 3 gitu loh bangunan itu. Pikir saya kalau nggak bisa beli tanah, minimal punya 9 lokal. Dua-dua sama kantornya gitu kan. Woy seneng. Saya bikin moving class. Waktu itu konsepnya sudah. Termasuk full day school yang lalu ditiru tuh bireng itu. Saya full day school konsepnya kan bermain. Jadi anak nyantai kan. Gitu kan beda. Dan hanya anak SMP masih kecil. Saya akhirnya saya cabut full day itu. Ketika kita ketemu banyak sistem pendidikan yang membebaskan. Saya ketemu, awalnya dulu yang kebelet saya pendidikan kan Al-Hikmah Surabaya, Al-Mutahari Bandung, lalu kemudian Al-Falah. Dari melihat sekolah itu, wah saya sudah harus punya sekolah sendiri. Karena Aliyah waktu itu pegang kan jadi terbaik Jawa Timur. Waktu zaman-zaman ya? Waktu zaman saya. Aliyah terbaik, lalu terakreditasi pertama di Samatan. Di zaman saya, itu zaman keemasan itu zaman saya. Ketua OSIS-nya ya saya. Saya ketua OSIS-nya, beliau ini kan kepala sekolahnya. Makanya jadi terbaik, karena ketua OSIS-nya terbaik. Itu ceritanya begitu, jadilah punya SMP itu. Namanya sebut-sebut terpadu. Kenapa waktu itu PKS belum muncul sekolah itu? Terpadu itu kan dulu usum sekolah unggulan, tanah yang ada di Cukir itu, di gangnya Pak Muk, Mbak Mak. Makmu itu loh mas, makmu yang jualan itu. Itu kan ada langgar depannya Pak Kavan itu. Itu dijual tanah itu, punyaan keluarga itu. Tapi dia mau beli itu, ditukar dengan itu, yang punya orang Cukir, Pak. Orang Madura? Iya, Pak, ya Allah, Pak. Itu yang sebelahnya Mbak Makmu itu, yang Cukir. Gangnya Pak Jabar itu loh. Pak Romli? Pak Romli, Pak Romli. Pak Romli almarhum itu ya. Itu yang punya tanah anaknya, pelayaran. Yang di... Dia mau itu dijual tapi minta dibelikan tanah itu, ditukar gitu loh. Akhirnya tak belikan, itu 2005 ya kalau tidak salah, 2005.
jadilah lalu nyambung alhamdulillah punya tanah Dewi. Nggih, dapat. Putri belum punya pondok. Belum. 2005 depannya itu lalu dapat itu. Oh. Itu 2005. 2005. 2005 ya? Tanah depannya yang pondok Putri Amel di situ itu. Nggih. Itu 2005 kita belinya. Tapi Amel sudah mulai kita bangun. Bangunnya kan bertahap juga ini. Nggih, bertahap. Amel itu atas masih kayu. Iya. Masih apa munggae? Oh iya, masih andone tau Mbak ya. Jadi dulu itu dua rumah elek gitu, tapi sudah langsung bisa saya tempati alhamdulillah itu 2003 Mbak itu. Eh iya 2005 kok, 2005. Bikin sekolah 2003, bikin rumah itu, beli rumah. Iya kok itu alhamdulillah. Jadi saya lagi jangan bicara uang dulu. Iya. Bicara sebuah komitmen. Komitmen itu pasti akan memanggil uang. Iya. Uang itu hanya bisa datang calon, punya orang yang punya visi, punya calon-calon pengasuh ini harus begini. Harus ini. Yakin. Yakin. Enggak punya punya visi, enggak perlu punya visi. Iya, betul betul. Punya tekad, punya komitmen. Tapi kalau lihat fasilitasnya yang internasional ini ber-AC, satu makan kamar prasmanan. Makan prasmanan, satu kamar 10 orang. Satu kamar mandi 5 orang. Jadi tidak ada pembatasan, tidak ada tidak diterima di sini kecuali faktor full kuota. Nah, ini banyak pesantren-pesantren sekarang itu Kiai, memang kita lihat menolak santri, dalam tanda petik pake menolak tes. Santri, pakai tes. Nah, yang di sini bagaimana, Kiai? Ya, boleh sih tes itu, tapi menurut saya kok kurang pas ya, kalau pondok itu mesti ini sopo wae, bisa. Sekarang nggak dia, sudah. Sudah, gini. Sudah, ini. Jadi, orang itu semuanya bisa hebat, sesuai dengan potensinya untuk menjadi baik, itu nggak harus cerdas kok. Ukuran masuk surga kan baik, bukan pinter kan. Betul. Dan Allah menciptakan manusia itu pasti punya kelebihan bidangnya. Nggak mungkin sama. Yeah. Ada tanah itu yang pantas tanduri tebu bagus, ada yang pari, ada yang duren, ada yang ini. Jadi tingkat keragaman fadlallahu ba'dahu 'ala ba'dhin itu harus menjadi keyakinan kita. Semua anak itu hebat. Semua anak itu punya potensi. Kullun ya'malu 'ala syakilati itu harus kita yakin. Lalu tugas daripada sekolah, tugas daripada pendidikan adalah mencari pertama kali menemukan potensi tertinggi dia mana. Itu ada alat, ada teori namanya menggunakan multiple intelligence research itu. Kita riset dulu potensi yang dimiliki anak tertinggi itu kayak apa. Pasti dia punya. Apakah pada bidang apa kinestetiknya, kemampuan geraknya, kemampuan visualisasi, analitiknya, logis, apa matematiknya dia. Itu pasti akan ketemu nanti. Di sanalah tugas pendidikan menemukan yang terbaik, lalu itu yang dipush. Kalau dia burung harus kita latih dia di ilmu ini terbangnya sampai terbang yang tertinggi. Jangan dipaksa dia untuk jadi bebek karena akan tenggelam dia. Salah yang memberi ujian ketika burung kok kita uji dengan renang itu pasti yang salah yang menyuruh. Gitu ya. Dan anak punya tipologi masing-masing. Potensinya. Nah, ketika kita temukan itu enggak ada anak nakal. Ketika anak lalu merasa bahwa dirinya merasa nyambung dengan ngajinya, merasa nyambung dengan kegiatan, itu anak pasti akan nurut. Fitrahnya orang itu dengan kebaikan itu mau. Kalau ada anak lalu kemudian bandel, gak gelem ngaji, itu pasti ada yang salah dengan cara ngajinya atau cara menentukan ngajinya. Gitu ya. Pasti ada yang salah. Pendidikan juga demikian dalam hal pelajaran itu. Sehingga dalam pendidikan ini harus taklilu taklin. Jangan terlalu memproduksi aturan. Gak boleh. Gak boleh itu. Aturan itu harus diper sedikit. Selebihnya adalah membangun rasa cinta itu. Bangun rasa cinta, memahami dan seterusnya. Nah, itu ceritanya gitu Mas. Memang kalau yang di Al-Aqabah di yang di sini dengan yang di sana beda Kiai. Iya, beda pada stressing keunggulannya. Keunggulannya. Iya. Pada masing-masing keunggulan. Halo, Assalamualaikum. Ya, jadi kita banyak belajar dari beliau bagaimana mengembangkan pondok pesantren. Mengembangkan pendidikan yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Bisa dilanjut Kiai. Banyak melihat panjenengan ini kita lihat dalam sekian tahun ini luar biasa mengembangkan Al-Aqabah ini. Yang ingin di sebenarnya ingin dicapai dari Al-Aqabah ini apa Kiai itu? Grand design
ke depan itu paling tidak itu. Ada dinamika kan masyarakat. Masyarakat itu ada dinamika, ada perkembangan yang tidak pernah berhenti. Karena kita mendidik orang, yang orang itu dia punya zaman, punya waktu yang berbeda, maka pendidikan harus terus merespon terhadap perkembangan itu. Ya taruhlah dia ke Yasim pakai celana masih haram. Ya. Lalu ketika Kiai Subasim, Kiai Wahid Hashim sudah malah wajib. Ya. Bahasa Inggris asalnya dulu tidak boleh, matematika kayak di pertukaran kubur ya. Lalu sampai pada sekarang teknologi, kita ada IT, ya. Kita ada internet, sudah tidak bisa lagi. Yang ya. Kemarin hukum haram ilatnya sudah berubah, ya, yaitu rumah ilat. Nah, pendidikan itu adalah merespon zaman. Karena kita mendidik orang itu ya. di zaman mereka. Ya. Yang kita didik harus kita prediksikan, mereka ini hidupnya 10 tahun, 15 tahun. Yang kondisinya sudah berubah. Makanya orang mendidik itu jangan berpikir saya, meniru ya. Saya, tidak. Ya. Kita harus bisa memprediksi. Hmm. Setengah itu sudah didukun lah gitu. Iya, iya. Bagaimana memprediksi ke depan. Iya, pun sudah didukun. Bahasa lainnya visioner kayaknya. Ah, ya. Harus punya visi. Omong durah masuk roh. Jadi harus visioner. Zaman ini itu visioner. Iya. Ya, visi zamanihim. Visi zamanihim. Makanya kita lalu memunculkan banyak pilihan. Tapi yang tidak boleh, yang mabeni di pondok itu tidak boleh berubah itu sisi iso ngaji, akhlaki yeah. api. Punya kemampuan leadership itu tidak boleh berubah. Yeah. Tapi bagaimana untuk mencapai ini, kaifiyah, watariqah itu persoalan yang harus mu'rob. Yeah. Yang harus taghayyur, bitaghayyuri yeah. al-zaminah, itu yeah. harus. Itu. Nah problemnya kan kita ini, metode itu dianggap mabeni, gitu loh ya. Yang harus mabeni itu konten, isi. Konten, isi itu apa? Isi. Kemampuan memahami kehidupan. Yeah. Meskipun konteks kehidupan itu berbeda cara memahami. Dulu kita adalah lebih halal, sekarang lebih halal untuk membangun itu kan tidak bisa seperti dulu. Yeah. Makanya di sini lalu saya bikin namanya FFG, ada outbound. Yeah. Yeah. Kata kuncinya mereka belajar melakukan yeah. proses, membangun kreativitas, membangun leadership, kekuatan itu. Yang mereka suka, ya tidak bisa dong kita lalu model pidato juga kayak dulu menghantar tidak bisa. Yeah, yeah. Ada beda sekarang harus model presentasi, tidak harus berapi-api, punya data, punya ini. Nah, itu yang saya maksud. Kalau untuk urusan kaifiyat thariqah, jangan kita membenikan. Yang tidak boleh adalah al-madah, ya. Yang namanya substansi dari sebuah isi. Santri ya, kemampuan ngaji, punya akhlak, itu tidak boleh berubah. Bisa memahami kehidupan, iso urip non diwae, gitu lah ya, tahan bantingan, itu ciri-ciri yang tidak boleh berubah. Ya. Jadi kaifiyah sebenarnya? Kaifiyah harus mu'rob. Harus mu'rob. Iya, ya. Yang tidak boleh itu adalah isi, yang isi konten madahnya tadi itu ya. Yang harus mabeni, tidak boleh berubah itu kemampuannya. Nah persoalannya bagaimana membuat mu'rob supaya bisa betul-betul pas itu yang persoalan kemampuan manajemen, kecerdasan khusus. Yang itu perlu pelatihan lagi sekitar 3 bulan. Tidak bisa hanya broadcastnya, satu jam tidak bisa. Tapi saya sudah bisa menangkap semua, hampir semua isi dari beliau ini. Minimal menangkap ya? Menangkap, minimal menangkap itu. Untuk menjalankan kita lihat situasi dan kondisi. Minimal sudah jadi gelisah. Orang untuk gelisah menjadi baik itu sudah luar biasa, sudah pahala. Jangan merasa terus kemudian apa itu orang tahu gelisah itu tidak boleh. Ini closing podcast Kiai. Closing statement. Bagaimana Kiai harapan untuk secara pesantren. Umum pesantren, pesantren-pesantren karena banyak pesantren-pesantren kita itu sekarang konsepnya banyak stagnan, dari ya, stagnan dan juga tidak up to date mungkin. Nah, ini gimana Ki? Harus terus belajar lah kata Gus ketika kesini ya. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengupdate diri, jangan berhenti untuk terus belajar kepada siapapun. Ya, satu pahami zaman dan masyarakat dinamika itu kita pahami, lalu kemudian itu kita create ya, kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat tadi itu untuk di pesantren. Nah, harus terus belajar, tidak boleh kita diam. Saya masih sering mengupdate dengan mengikuti pelatihan. Kapan saya ikuti 6 bulan pelatihan untuk sekedar memahami tentang konsep multiple intelligence umpamanya. Saya cari guru terus, saya belajar bisa kemana saja gitu. Dari situ lalu kemudian kita akan bisa terus mengupdate pikiran kita dan bisa menciptakan sebuah kebijakan. Mungkin ada baik. Networking yang dibangun dengan otomatis. Orang ketika niat baik itu akan ketemu orang baik. Allah akan mengirimkan orang terbaik ketika kita niatan baik, itu pasti. Nah, jadi pasti.
duit dan PC pasti akan datang sendiri. Jangan khawatir. Amin, amin, ketika amin. Kita punya niatan baik. Persoalannya keyakinannya tadi itu loh ya. Enggak teko-teko. Lah jujuk ya. Jangan lo enggak teko-teko ya. Itu enggak usah dipikir no. Banyak yang hanya pingin instan kayaknya ya, itu. Aja lo keblawani. Maka Ugi Babi Hirmani dia akan bisa terhukum. Betul betul. Terhukum betul. Sesuatu yang diinginkan tidak akan tercapai. Dahsyat ini. Biasa. Ini podcastnya agak selesai-selesai kalau dengan Kiai satu mahal ini. Kalau dengan Deddy Corbuzier mahal ini. Jadi akhirnya alhamdulillah Mas, tiap minggu ada yang datang minta diprovokasi, minta bikin. Saya kalau yang susah itu pingin ke pondok datang, kamu sudah punya duit berapa? Nggak ada Kiai, wah ini susah ngajarinya. Oh yang punya duit datang saja sudah pasti susah dia jadi. Ini yang punya duit punya tekad ini. Saya selama ini hanya ngintip-ngintip saja. Baru kesempatan kali ini dengan beliau ini memang ingin lebih banyak sekaligus. Ayo. Ngantar ponaan sampai ini. Kalian ya. Supaya ada kita titipkan di sini, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Karena anak saya ini Amel ini produknya Al-Aqaba yang sekarang ada di Turki ini. Ya, ini adiknya juga Sinoval. Adik dari istri ini. Ini. Itu dibawa ke saya sudah parah kondisinya. Sudah parah itu. Sekarang suhunya banyak kayak enggak mandi itu sudah. Enggak mandi. Ya, masuk kakaknya. Masuk kakak SW enggak mandi plus. Iya iya. Nah, untuk alumni-alumni Al-Aqaba yang di luar negeri termasuk Amel ini gimana Gia? Ini ya, alhamdulillah supaya... Amel ya harus hebat. Nanti harus kamu harus digembleng dari sana, mampir ke AIS dulu, 1-2 tahun belajar di sini, saya tugasi di sinilah. Wah, jangan khawatir, bayarannya tinggi. Kalau ada. Luar biasa ini. Kalau ada. Di sini teman-teman kamu semua itu tadi Nila temannya Noval. Ini yang hebat-hebat itu kita haruslah. Setelah itu kamu bikin di sana Pondok Aqaba Internasional Madura. Sip. Kombangan ya. Ya, mungkin cukup sekian Terima kasih atas waktunya sama Al-Mukarram Syekhina Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat, karena beliau juga guru saya, sangat inspiratif buat saya ini Kiai ini. Sama-sama. Ayo terus tunjuk, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan sudah. Dari Lora Bawaid Kombangan. Alhamdulillah bisa soan ke Kiai Junaidi, owner, pengasuh, pendiri Al-Aqaba 1, 2, 3. Pengusaha pesantren. Ada judul itu lupa saya. Pengusaha pesantren. Pesantren bisa diusahakan maksudnya. Bisa diusahakan. Orang yang mengusahakan namanya pengusaha. Ini perlu dicatat untuk teman-teman alumni Tebu Ireng ini. Ini. Jangan salah paham ya Pak ya. Dahsyat ini ya. Al-Aqaba International School. Alhamdulillah. Sehat semua dengan warga nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, sama-sama nggih. Bu Nyai, monggo. Nggih. Kali memetakan Amel. Oh iya. Dulu belum Amel. Kan maunya balik lagi. Saya enggak mau sebenarnya diresmikan Pak Budi. Nggih, nggih. Karena nanti harus ke sini lagi. Nggih, nggih. Insyaallah. Dari luar biar digembleng lagi ke sini ya. Nggih. Matur nuwun Bu Nyai. Nggih, monggo nggih. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Dari Al-Aqaba kita pulang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ibu Kiai. Iya, mana? Sering-sering ke Jombang nanti. Oh iya, punya alasan. Assalamualaikum.